Anda menyaksikan Top Story Prime Time Berita 1 TV bersama saya, Eliza Hasan. Komisi Pemilihan Umum menjamin tidak ada kecurangan dalam daftar pemilih tetap pemilu legislatif 9 April. Mantan staf Gubernur BI Onyx Wijanarko bersaksi dalam sidang kasus bailout Bank Senturi dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Onyx mengatakan Budi Mulya terima uang 1 miliar rupiah dari Robert Tantular. Malaysia memperluas ruang lingkup penyelidikan terhadap misteri hilangnya pesawat MH370. Dialog Prime Time Talk bertajuk membaca arah koalisi Golkar. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, WIG TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkovision Channel 150, Skynindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Dan kepada semua pemirsa di Jabodetabek dapat menyaksikan program Berita 1 di TVM Channel 30 UHF. Bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.